Wal-Jurusi dan Yudhkainahumah diantara sebelah
kali dengan alika juga. Walau karena bencana dan ayat itu jurus dan juga pinakli eta di masalah sunnah. Bilakan kawan melayakan Lil Anwari karena kitab Anwar. Waktu minuha jemari pelanggarana alipat pemanana kumanana alias kakuro yang tetap yang cikin nawan apa umu kira-kira menjawabkan badannya musyari dihaitu yang pasiru kawan sakira-kira terbisa nawan marupun intakola anti dan musyari bila itu karena itu amma dina perkara inta pola anfin dan musyari inta pola anfin dan musyari anfu dina itu wa asyiruha dina ayo makasa kuluna dina ayo sholat tasyahudu eta maca tahiyat akhir tasyahudun eta maca tahiyat akhirun terakhir wa qulha bin ali pangsa dikutik ayo tasyahud ma eta tasyahud bahwa apa harusnya Yesus bersama itu kan bahwa suatu ini dengan suatu ini suatu mobil dengan suatu ini sehingga tulislah pengalaman sehingga tulislah At-tahiyyatu wa ikram-kiram kehormatan Jilani tetap-tetap berhormat. Nah, akhir ini nanti akhirnya itu saja. Tadir matuhu alih kesempurna itu tanya Salamun alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alayka wa alayka jillahi s-sawaihi ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Salamun alayka salamun alayka Tuhan Muhammad Ayuhan Nabi Wahai Tuhan Nabi Warahmatullahi Al-Rahmatullahi Keberokatuhu Buka berkata Salamun yang alika salamatan alaina Etan berkata kau yang sebaik Walaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunta minadh dhalimin. Asyhadu bi nafsi Nabi anna Muhammadan sallallahu alaihi wa sallam Muhammad Rasulullah kata utusan Allah. Wa
yusamu yang sunatnya likulin. Kami anak-anak maksudnya kalau kamu tidak punya kali atau kali dari ia itu nambahan al-barokatus sholawatik kenalapan al-barokatus sholawatik kejadian. Wasalusani jengkana salam yang kedua. Wadali musalamu jengkali nama ripat dengan alapan salam. Jadi ayat baca salamu, ayat dibaca assalamu mencari. Namun salamu mengakhirah, namun assalamu ikat filmnya ini di dalam dua tempat. Lalas malaku untuk Indonesia di masa bismillah. Kau malaku di masa menyebabkan. Jalan yang itu jadi kemenang. Nah, kita lakuin magantikan kana lakot dan kada lakoli kami tetap tidak yuk dalam kurang pangsa lakit maka syahid jalau bimura dipihi jengsan ajan jika menteng bimura jengsan wak seperti mana karena di seperti lapangan nabi itu mengusuli pelapan adosu wahsuli dan sabalik dengan dan Muhammadin dan contoh lapangan Muhammad di Ahmadiyya pelapan Ahmadiyya waktu ini di Muhammadiyya. Wahana Muhammadan abduhu wa rasuluh jika rabatan minta Muhammad dan mazaduhu wa rasuluh. La kita dibaca wahana Muhammadan rasuluh kita dibaca la wahana Muhammadan rasuluh kita
Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunnah jasadu istirahatin bikadul julusi bayna sajdataini lil ittibami walau binafsin wa in tarka al-imamu bilakan masyidina yutlamin ayat diadili amsujubin yudai tunawakin walusamu yantimamu alamat nikah bagi di biarin mensujudin waktu mungkin sunnah diantara dua sujud atau alamat nafung punah sujud ayat tersebut tawan sujud istirahat atau wajar sah istirahat Jadi di antara dua sujud diulang lawas capung, diulang lawas ayah berkenaan. Itu di parabang, itu si ayah diukulah, diukulah marana jalsa istirahat, istirahat. So disebut hidup istirahat. Atau orang yang nangkung kira sujud kedua, yang nangkung kaluhur, lah langsung dimulut. Jadi kira sujudnya langsung ke mana? Kaluhur. Benar ya. Nah, lamun urang keur sujud si kaki, ya. Mulai. Si aya nyukela sapurang tumani, tumanina. Hayu tumanina teh naon? Diuk sakira-kira aya saucapkeun subhanallah. Ini ulah sujud teh. Nah. Tok sanajan disebut naon? Dua sujud. Aya istirahat heula. Tah ieu teh ngaranna naon? Sujud istirahat. Atawa urang tina sujud kadua, naik langsung ka luhur. Contoh sujud kadua. Ulah langsung. Aya sakeudeung jalsa istirahat. Nah, gitu lah. Tok sanajan sakeudeung. Oh. Kalau mengurang, iya sujud bikin kedua itu sudah langsung keluhur tenang naon dengan mulayaan karena pada bulan Rasulullah sebagian ulama yang mengambil tapi minimal kalau mengurang ke sujud kedua langsung pulang langsung gitu pulang langsung tapi naon ayat yang disebut naon jalsa istirahat. Tuh, set. Di ayat diukla lah. Satu deng, karena diuk istirahat. Nah, kata sel. Jeng lamun urang lek langsung atau lek udang tina sujud teh tina disunatkeun nanti mad nepentun sakana batmun. Nepentun jadi ieu anu naon? Mempunyai peran besar artinya ia anu jadi penentu udang jeng terudang dididik ditekan jenis sifat mencapain supaya urang punya kekuatan rek hanya tina sujud dua atau rek mantu tina sujud anu kadu di simpulan nah, sunatnya dan baik ditemukan sunat lamun urang ka sujud kadua begitu urang rek kalubur kalian disebut naon sujud istirna yuk istirna terus wanda simuha tumanginakun ikulin minarukui wasujudaini
waljulusi bainahuma waliyatidali walau kana binabdin hilafan lil'anwali wadhafi kuha yang ahli pelanggaran kuma antas tatiro aturuhu bihaitu yang pasiru naurna intakola ilaihi amma intakola anhu rukun sholat nomor kesalapan kumani kumani. Beda pendapat para ulama dina nganomeran masalah rukun sholat ayat yang disebut 17 ayat yang disebut 17 lamun anu 17 kumanenah jangan biji lamun anu nyebut 17 kumanenah nanti pisah-pisah seperti kumaha jadi tumaninah teh kemusoni pikulin dina sakabe sakabe mana sakabe nanti minaruku'i hiji minaruku'i jadi minaruku kurang cengkat tasing ayat kumaninahula sudah begitu udah minaruku langsung tahan sing ayat kumaninah ayat kumaninah tenang tadi antas takdir lo'aldo'u berhasil takdiru mantap lagi sakira-kira cicing naon anu berubah, naon anu bergerak, ku akibat gerak ku kurang. Itu orang menangkut, ayah cicing. Kamu ngerasa cicing, kabe gerakan-gerakan, kaya disebut naon. Disebut tumani, naon terkenal, definisi kepanjangan naon. Sakbar umutrofi wakun, bihai ukelo aki suha, cicing satu deng, satu mahalilana. Sakira kira lawan diukur ayah saya ucapkan lapan sudah tamatak lawan anu misahkan antara kumanina jadi 17 sebab kumanina dina tiap dina pulun biji dina luku dua wasu juga ini dina dua su itu begitu orang subur jadi kali ini kumanina cici waktu kukuk wah saya makan non kalau cing ayat kumanina cicing lah sebab di tiap cicing ayat doa masing-masing sing dengan doa ge sama doa mana orang tambah tambah terjadi rukun kurang tinggal di sana doa kena naon dan kurang apa dan menjadi rukun mana on non bacaan nanti di Fatihah kamu ulang pembaca Fatihah terus langsung kedua Fatihah kamu ulang berpanjang, usah salat. Tapi itu salat, salawat. Salian kitinu-tinu tadi, karena naon. Sunnah mu'ah, mu'ah. Karena ulang pun, kedua sujud demu. Lalu keluar hamnya kembali. Terjadi naon, nanti menang naon. Pasunah, pasunah. Tapi bere para ulama, doa-doa ayat khusus. Namun tersujud, subhanallah. Allah namun berhukum subhanallah dalam arti tapi bacaan itu yang berhukum artinya mau kalau orang tinggal kita bacaan itu tidak jadi tapi kemenang oleh kaidah kemenang pahala lebih dan menjadi hukum kalau gimana on baca Fatihah ayat baca sholat sholat orang membaca Fatihah itu sholat sholat. Wa ashiruha tashahudun tashahudun akhirun wa qalbu ma rawa hu ashabihi matul muzi At-tahiyyatullah ilahi yang biasa kurang agam masalah masalah tahiyat bacaan-bacaan yang penting ayat tahiyat ayat sholat sholawat kita menentukan dina bacaan-bacaan kurang-kurang
ngadenge rada beda ulah ulah nanyala ku sabab dina 88 tarian aya beragam aya beda-beda seperti doa iftitah. Yang pertama ulah geus dibahas doa iftitah beragam beda-beda aya lapanna masing-masing. Dan biasana anu kurang sok didawakeun dilaksanakeun lamun doa iftitahna nu mana Allahu akbar kabir walhamdulillah kabir subhanallahi wa bihamdihi kieu sok eta kabiasa nu salam dina tahiyatna aya dieu salamun Abang ya Nurilani kalau tubuh mau kami dimati bersama. Dan biasanya lapan-lapan anu biasa pulang melapakkan dan dia bisa kemana? Adari jatul muka jatul salawatul taiba. Assalamualaikum ayuhan Nabi Yuwa. Wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah taeta tahiyat pangsaleutikna tahiyat pangsaleutikna teh nepi ka kasahada at-tahiyat ikan ashadu ala Allah wa ashadu ala Muhammadan Rasulullah. Nah maca rukun anu sajenanya dan awal Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Nek ah memakai sayyidina be nek maka sayyidina ulah perang kedahku sayyidina sampang pengalaman maka saya juga terima kasih. Eka Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Eka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Ayat nomor Allahumma salli ala tanpa Sayyidina Muhammad. Ulah dan terbaik. Jadi rek make rek terbaik. Yang penting bersolawat kasar takkan berdiri juga tidak lagi tentunya ayah pak sunatang sejena binatang yate sekitar bahan kurang bersolawat di tahun mau tak saya kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala salli ala sayyidina Ibrahim wa ala sunat sing teu dibaca ge teu naon nyantun dina sunat sunat ari loba waktu mah nyantun tambahan bahkan di dalam kepala deui bisa kita bayani naon Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabr wa min adzabil nar wa min fitnatil mahyaya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nah, lalu menang pasang tali tambahan tadi kebiasaan orang di lengkapan sholawat. Nah, kalau yang itu perlu anak tadi Allahumma bini a'udhu kita min azabul qabri wa min adzabin nar.
min fitnatil mahya ya min syarri fitnatil muslimin. Jadi di akhir nanti doa amin dan rahmat ini Allah karunia Allah kita min adabil qabr. Jadi dina kuburan teh aya nikmat kubur aya siksa kubur. Jang anu maotna soleh alus dina kuburan teh leuwih barat ulah mah leuwih barat malam perta. Ya, tak ya, dan kuburan teh lamun jelema naon? Jang anu ahli ibadah. Tapi jang jelema ahli maksiat, tak menta Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabr. Kita nih wa min adzabil qabr. Jeung kina adab seuneu neraka. Sampai seuneu neraka. Sok ngarokok ajaran heula. Dinya kuntungna aja. Ya, ngarokok dalam ajaran. Kuntungna lalala 15 detik buat ah pemberi nawan sebenarnya karena tak main kalungan sing dijauh ke nyalin kumpulan kawan guna sebenarnya terus kami semua ini yang berapa dari sebagian ini ada di wamin fit nanti lah ya ya kita fitnah ini kiri ke wamin fitnah mereka itu. Dosa kabeh setahunan wabah fitnah fitnah. Jadi jalma sukses malah setahunan kurang jadi jalma gagal pun. Tapi singgih jauh itu fitnah fit fitnah hidup dan fitnah mah naon. Jadi kumpulan di naon. Menurut kita itu makhluk yang ini syarri fitnah di masjid dajjal. Tapi bakal yang dajjalnya kurang singgih jauh itu fitnah fitnah naon. Fitnah-fitnah dan ya. Nah, kan biasa lahiran harus satu dalam bentuk di tahiyatnya mah cukup fitnah-fitnah kasih ada bukan hankur salawat kepada Rasulullah hari pertama itu mah tertib penyempurnaan dan ulang baca bisa menang mulai pahala ada apa benar? Yang pertama-tama Allah.